aku wis mesen sing iku. Apa sampean? Sing chicken. Bisa sampean aku mozzarella sticks. Sampean sombong sekali. Wis aku snack kon saiki makanan ibu saya serodok piye lidahku ilatku serodok. Ini rasanya gak enak, ya, tidak biasa, tidak biasa. Suwe nang Amerika dulu ya. Nanti harus ke mana nih, gon? Warung pewe aku tak supri. Aku neng sini. Nah. Kita lagi jalan-jalan. Ini udaranya udah enak cuacanya. Iya. Masuk musim semi, banyak bener. Orang yang berkeliaran. Iya. Dan kita mau ngajak sampean salah satu, apa sih, kayak bukan atraksi sih sak jane. Tapi orang-orang lek nang Amerika, nang Washington DC, ku biasanya mangan yang food truck. Nah, ini lumayan sak ya. Sakwise pas 2 tahun berturut-turut itu kan sepi ning iki ning. Food truck juga mergo pandemi padha nyengker kabeh mergo enggak ada yang beli toh. Nah, saiki wis mulai enek-enek. Ya, kelihat pariwisata wis kembali. Mulai. Turis juga sudah mulai yang dolan-dolan nang kon Washington DC wis cata politik. Nontok gedung putih, nontok jeneng-jenenge gedung Capitol Hill, parlemen. Terus gedung-gedung sing liyane sing memang ya jenenge ibu kota negara Amerika ya mesti sejarah wong, sejarah wong desa-desa mungkin ya seneng pengen delok to koyo wong Indonesia yang pengen Jakarta iki lho nek ya nonton Monas masa ya semrawut tapi enggak kena semrawut ya. Sepi kotanya ya. Nah, episode kali ini kita mau ngomong-ngomong soal makanan di Amerika Serikat. Macam-macam panganan luwe sampean. Wes, botok buntil. Apa iki apa iki? Sampean katanya aku enggak biasa makan makanan Indonesia. Ingatan masa lalu. Terus. Nah, ini juga ada seorang diaspora Indonesia sing bikin niku jenenge pastry, Cak. Sampean ngerti enggak pastry ku apa? Pastry itu kaya roti-rotian ngono ta? Jadi ku khusus chef sing ngurusi kuwi. Enak dhewe ngono kuwi. Beda harus sing chef utama sing lek mangan liyane. Mangane pasti panganane enak yo. Kita tak ceritane. Nama saya Richard Leonardo. Posisi saya sebagai executive pastry chef di Hotel Peninsula New York. Berawal dari tukang cuci piring, Richard sekarang telah menempati posisi tertinggi di dapur pastry restoran-restoran mewah di kota New York. Dalam karir masaknya di kota apel besar, Richard telah menjamu berbagai tokoh besar, mulai dari mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton dan sederet figur publik Amerika Serikat. Aku pernah masak untuk Mariah Carey, petinju UFC, pemain NBA, owner Mastercard, owner Visa. Satu dinner kurang lebih Rp30.450.000 per satu dinner. Gagal menyelesaikan sekolah komputer di New York, Chef Richard banting setir jadi buruh cuci piring. Dari sini, karir kulinernya dimulai. Mulai dari memasak di restoran Asia, perlahan langkahnya sampai ke restoran bintang Michelin milik juru masak terkemuka dunia. Dari juru masak, Richard kembali banting setir, kali ini untuk sekolah pastry. Karena aku juga suka manis, jadi aku lebih dapat feel-nya di sana gitu loh. Sweetus ya. Jadi ini udah dessert-nya udah ready, kita build, kita assemble. Dari scratch to finish kurang lebih 3 hari. Dan ini pure oil, cocoa butter, and passion fruit chocolate. Makanan penutup ini adalah hasil karya Chef Richard yang bisa ditemukan di tempat ia bekerja saat ini. Di Hotel Bintang 5 di kota New York, The Peninsula. Sebagai Executive Pastry Chef, Richard jadi bos di dapur pastry hotel ini. Cita Rasa Indonesia punya andil dalam perekrutan Richard di hotel mewah ini. And I saw this little biscuit that was just out. So I tried the biscuit and it was delicious. I said, wow, I've never tried that biscuit before. That's really good. Itu ini sponge gula jawa. Jadi cuman kayak basically regular sponge. Cuman aku substitute dari gula pasir jadi gula jawa. Pengaruh Indonesia ke masakan Richard membawanya jadi pemenang kontes kuliner tahunan International Restaurant Show di kota New York. Dan itu aku mewakili restoran Dua Misinta, sekaligus aku juga mewakili Indonesia untuk kompetisi itu. Aku pakai coklat Bali, itu 68% itu dark chocolate, dan itu aku combine dengan kacang mente. You know, even at his young age, being able to come to a five-star property like ours and be able to execute on the high level that he does on a daily basis is exquisite. Sukses berkarir di negeri paman sam bukan berarti dilakoni dengan santai. Kalau lagi sepi,
bisa kurang lebih mungkin 45 jam seminggu. Tapi kalau lagi rame, lagi sibuk, itu bisa sampai 85 jam seminggu. By the end of the day, secara career-wise, itu worth it. Dari kota New York, Randy Wicaksana, Naratama, VOA. Nah, dulu abis ini kita punya cerita lain soal makanan di Amerika. Tapi sawise sing. Sejegi. Thank you. Push. Si. And I have a mango slushie. Wih, kesel. Sama cukup sih, sama cukup sih. Tak lepuk ini sih. 16 dolar loro sisine 8 dolar ning. Warange. Sangat meh 100.000 iki. Nek di rupiahne dulur, tapi ya demi memuaskan dahaga. Nah, ngomong-ngomong soal makanan di Amerika Serikat itu kadang-kadang orang berpikir kayak oh, panganan ning Amerika Serikat itu ora ndok blend atau gak ono rasane ya. Rasane enggak terlalu asin, enggak terlalu legi, enggak terlalu pokoknya tengah-tengah ngono ya. Iya, tapi memang kurang wali bumbu. Ada beberapa usaha orang-orang itu untuk memperkenalkan rasa baru ya, di dalam bener. Makanannya. Nah, itu yang jenenge fusion. Fusion. Nah, iki nek nggon berbagai fusion dari Asia juga nek Asia fusion makanan akeh. Jadi itu lek nang Amerika untunge kuwi. Jadi saiki banyak mergo margo dari per dunia ini kene enek ning. Kalau nek nggon daerah kene cedeke kene iki ono restoran sing menyajikan menu-menu Austria nih. Austria kan jarang ngerti sampean dicampur karo ya menu-menu Amerika. Sing unike meneh sing duwe iku pasangan wong Indonesia mbek wong Austria sing wis pindah sene suwi ning. Oh, berarti pasangannya pasti pinter masak masakan Austria? Sing lanang sing pinter masak, sing wedok mung dadi ngladeni tok pelayan. Oh, no. Penasaran ceritane tonton dulu. The schnitzel, Wiener schnitzel. Kayak orang Japanese food bilang katsu, kayak meat, breaded meat, and then fried, pan fried. Wiener Schnitzel atau daging berlapis tepung roti yang digoreng, masakan khas Austria adalah menu andalan di Eurobistro. Restoran di Herndon, Virginia ini merupakan satu-satunya restoran yang menyajikan menu Austria dan Eropa di daerah ini. Pemiliknya Sujono Setiowati atau Noni, diaspora Indonesia yang menikah dengan Raymond Steger, seorang chef profesional asal Austria. Raymond suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini ingredientnya aja, bumbunya, udah dia masak sendiri. Keduanya merintis Eurobistro sejak tahun 1999. Setelah sebelumnya, Raymond yang pindah ke Amerika 50 tahun lalu sempat bekerja di beberapa restoran. It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. That is good. That means you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah. Like sometimes they come in and like they say, oh, I don't eat like this, you know, how many years? You know, finally I find the restaurant. And they come back, so you get new customers. Keahlian Chef Raymond mengolah makanan membuat Eurobistro memiliki pelanggan yang setia mampir ke restoran ini hingga mampu bertahan hampir seperempat abad bahkan selama pandemi. I think that's it, service and food, that's all that matters. Jadi teman, tamu kayak langganan, jadi mereka support, lebih support gitu. Sehingga memberikan pelayanan yang baik ke pelanggan menjadi salah satu tugas utama Noni di Eurobistro. Dana Rogers, pelanggan setia yang datang setiap minggu sejak restoran mulai berdiri, mengakui hal ini. The people that run it, like her, I mean, and it's a very pleasant family type. And of course, if you like German or Austrian food, there aren't too many of those kind of restaurants around. Walau tak mudah, namun pasangan ini berhasil menjalankan bisnis restoran dan menyajikan beragam makanan favorit pelanggan mereka. If your tummy is full, make people happy, right? Smile in their face, that's good. For us, that's good enough. Just be very ambitious and expect to work very hard. At the same time, you have to learn how to run the business. It's not only you have to be a good chef and figure out how to cook, you have to figure out to be a business person as well. Dari Herndon, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Hmm,
Ngombe ku. Ae ngono. Menunjukkan bahwa apa? Enak. Seger. Iki enggak ngerti asli apa ora, tapi rasanya kok ora enggak terlalu kayak pelem ini ya. Oh, kayak apa rasane? Kayak dicampur kayak ono kecut-kecute ya, ono kecut pelem ya. Kayak ono jeruke sithik lho ning. Ya itu mungkin enggak ngerti memang asli atau bukan artificial. Warnane lho kayak lah yo. Kayak ngene, Cak. Lah warnane asli jeruk sing ngene iki ning ku enak. Jeruk-jeruk sama nek Indonesia bayangno lek sing warnane kan semua teng sing ngene kan. Ya. Ya memang gitulah ya. Diterima apa adanya lah ini. Enak ya iki yo. Ya, nah dulu habis ini kita punya cerita lain soal makanan di Amerika Serikat tapi sawise sing CJG. Iki lho, Cak, sampai esku ku leleh kabeh. Lho, ngono aku yo enggak selasi neh ini. Weh. Tidak apa jenenge iki? Dadi banyu. Dadi banyu. Sirup. Dadi ra apa-apa tapi malah gampang iki. Ngombe iki ning ya. Nah, dulur memang lek ngomong tentang panganan kuwi memang yo ora entek. Ku salah satu pusat peradaban manusia nang ngene weteng ya, dulur ya. Itu wis universal nek nggone wong seneng mangan. Ora enak sing bangsa ora seneng mangan ku ora enak. Wis. Kadang-kadang permasalahannya emang enak enggak sih dipangan lah gue. Iya, apalagi dalam keadaan sekarang, ekonomi sekarang itu terutama di Amerika Serikat ini kan sedang ya, inflasi ya, Cak. Ya, ngono, ngono, Eropa yang ngono lah, Cak. Iya, jadi harga-harga barang itu melambung, melambung dan juga terutama untuk bahan makanan, telur, sembako ya, bahan pokok sehari-hari. Daging itu juga naik harganya dan otomatis itu membuat orang-orang nggak bisa mengakses makanan sehat. Waduh, 4 sehat 5 sempurna nggak iso? Ya, mungkin ada beberapa gitu, cuma barang-barang kemasan itu kan jadi lebih accessible ya atau lebih mudah dijangkau sama orang-orang. Nah ini ada seorang ibu sama anaknya, mereka itu berinisiatif untuk bikin free farmers market. Farmer market itu kayak pasar kaget sing ngedol hasil-hasil atau produk pertanian. Jadi biasanya Amerika emang pas musim spring, semi atau pas musim fall, nah itu akeh. Ya, nah ini mereka membagi-bagikan bahan-bahan makanan seperti itu tuh secara gratis untuk orang-orang yang tidak mampu dan terdampak inflasi. Mulia sekali hati. Tantang telur. Bersama relawan pagi ini Kiki dan Ari Dixon memilah buah dan sayuran segar di sebuah pasar tani di Los Angeles. Tapi pasar ini istimewa, semuanya gratis. Berkat Our Story Is, organisasi nirlaba ibu dan anak ini. We were going to do something that only serviced the homeless community, but the more we went around and we're talking to people, we found that there's such a need for the majority, you know, and we found that there's so many programs implemented for the homeless and the low income, but not much implemented for those that fall in between. Everyone has a story. Anyone can be out there. Warga yang membutuhkan bisa mendaftar di situs Our Story Is. Sejauh ini tercatat ada 300-an orang yang bisa mendapatkan bantuan sebulan sekali. We've met so many people along the way. There are people that are telling us, I lost my job last week, but I don't qualify. We've heard a story of a wife that her husband suddenly died and she has 2 babies. Semua buah dan sayuran segar ini disumbangkan oleh para petani setempat. A lot of people feel like embarrassed, and I wanted to create something where they don't feel embarrassed, where it's just like a farmer's market that just happens to be free, you know, and they get high quality foods because a lot of times they get canned goods or things that just aren't that good for them. This is going to help us a lot to make more healthy food at home. And I've been looking for ways to eat healthier, and that's what I want to do to introduce it to my kids. The benefit of it being free is amazing because then you can, you know, put your money towards other things because everything is so expensive right now. Tambah mereka, cukup banyak warga yang kesulitan, tapi tidak bisa mendapatkan bantuan pemerintah karena tidak tergolong tunawisma atau miskin. Ibu dan anak ini ingin setidaknya sebulan sekali menjamin bantuan makanan segar bagi mereka. Dari Los Angeles, California, VOA. Iki aneh nih, saya sore kok saya panas. Tapi emang tadi tadi di Amerika, buh, di Indonesia mungkin kadang-kadang juga terjadi sih. Lek, awan itu malah nggak sepanas lek sore, atau jam 4, jam 5 itu malah lebih panas. Ya, tapi perlu diingat juga sekarang itu
jam matahari berada di langit itu lebih panjang ya Cak ya? Yo, sekarang semakin panjang, jadi siangnya itu lebih panjang sehingga sore-sore kayak ngene iki sik sumuk. Cek entar-entar kok ini iki dulur ya, padahal aku wis jam meh jam 6. Meh magrib. Enggak magrib tapi sik ngene iki. Sik terang. Sik terang. Nah, Dulur. Bar iki cok endi sampean tak jak nontok bahasa Inggris lan cerita neko-neko sak seluruh dunia Dulur, tapi sak wis sing siji iki. Dalam jagungan warung VOE dan kita lagi duduk-duduk menikmati suasana musim semi. Musim semi yang memang indah tapi banyak orang yang kena sing jenenge polen atau alergi serbuk bunga gitu loh Dulur. Ya, memang itu sesuatu yang mungkin sampean jarang dengar di Indonesia karena di Amerika Serikat itu ternyata Cak, kenapa banyak polen itu karena mereka tuh enggak pengen punya pohon yang perempuan. Oh ngono, lanang kabeh. Kebanyakan pohon-pohon di Amerika itu adalah pohon laki-laki yang menyebabkan serbuk sari. Karena mereka nggak mau ngurusin buah-buah yang berjatuhan. Jadi itu hasil rekayasa manusia juga sebenarnya ya? Iya. Akibatnya ya ini kebanyakan serbuk sari tapi nggak ada pohon perempuan yang nangkep. Terus turah. Akhirnya terus turah. Bermutasi dan sebagainya itu akhirnya banyak orang yang kena alergi di Indonesia kan belas sih bingung lah alergi yo bahasa Inggrisnya alergi ya, alergi sama nengi cok nggak ada alergi cinta ada nggak enak neng ya tapi kok seneng pengen ya sama cinta sama yang daripada ngelendur dengan macam sudolar mending kita belajar English dalam English in a minute. Welcome to English in a minute. Cookies are a sweet treat. A cookie cutter is something we use to cut cookies in a particular shape. But what else does cookie cutter mean? Anna, can you help me think of a good housewarming gift? Yes, I love parties that celebrate a new house. Tell me, what kind of house is it? It's a basic cookie cutter house. All the houses on the street look the same. Cookie cutter. I know. Buy them a set of cookie cutters. Really, Anna? Actually, that's a pretty good idea. It may sound like a good thing, but the term cookie cutter is not praise. It describes something ordinary, predictable, and not very special. Dulur, saiki. Gilirane. Jagat neko-neko. Kepala sekolah dasar nang West Virginia iki karepe arep njupuk kertas kunci jawaban ulangan sing gak sengaja kebuang. Tapi pas mbuka tempat sampah, dekne dikagetno mbarek beruang sing lompat metu. Terange dekne ndang mlayu, beruange ya njrantal mlayu. Podok kagete, podok slamet telir. Krasa Gurgwef atlet ultramaraton Bulgaria iki mlayu nang treadmill nang jerone kotak kaca ora mergo wis bosen mlayu nang lintasan mlayu tapi sengaja nggo narik perhatian publik. Aksi mlayu nang kotak kaca 15 dino iki dalam rangka amal ngumpulno dana nggo nangani arek-arek nom sing kecanduan narkoba. Wis kaya ndelok akuarium ae gilir. Kidang sapa iki? Kandange kok apik men. Duduk kandange lur, tapi iki kidang sing lagi ngendangi gedung bioskop nang Alaska. Jarene media setempat, kidang iki medhayoh pas bengi lan ketok mlaku-mlaku santai. Mergo mungkin arep tuku tiket wis tutup. Ana popcorn nganggur ya diemplok ae lur. Wis iteng-itengane mburi ae iki. Nah, kalau ngomong-ngomong soal makanan di Amerika Serikat itu memang semakin banyak ya, terutama dengan semakin banyaknya imigran yang datang ke Amerika itu, Cak. Rasanya itu macam-macam. Aku tuh loh gak tahu makan panganan Ethiopia sebelumnya di Indonesia. Iya, asem-asem gue. Suka bantal kayak, kok bantal kayak
Injera, handuk. Handuk ya aku. Akan seneng tapi aku enggak rongso dengan menikmati. Tenang menikmati nih. Terus ada juga makanan-makanan itu kan dari Afrika ya. Dari Latin Amerika juga banyak enak macamnya. Apa? Asia jelas. Ini makanan Thailand kayak gini nih ya. Kuwi saka desa-desa nek Amerika saya nek kecamatan saya nek kabeh. Nah, itu memang rasa-rasa seperti itu biasanya dimodifikasi memang ya supaya bisa orang-orang itu lidah orang Amerika. Tidak terlalu pedes orang Amerika memang secara umum dulur. Orang Amerika nggak iso mangan pedes. Mules-mules watenge. Nah, tapi nek kene disesuaikan. Jadi iso laku juga makanan-makanan Asia dan dari berbagai negara. Nah, ngomong-ngomong soal makanan, kita sudah lapar. Oh, iya. Dan sudah 30 menit menemani sampean. Nek misalnya sampean dua pertanyaan, saran, pengen tahu cerita-cerita apa sing ono nang Amerika, langsung dikirim ke email warung@voanews.com atau nang media sosial VOA. Sampai kirim pokoknya tag VOA Indonesia, boh jeneng Instagram, Twitter, karo YouTube. Sama ngirim kabeh, nggak masalah aku kami lahiri dengan senang hati ya telur. Yes. Nah, toko Wall Street DC, aku Cak Supri. Aku neng Jini, neng buri kamera, ono Cak Rifan. Nyun pamit telur.